Yo, halo guys, welcome back to my channel guys ya. Seperti biasa ya guys ya, malam minggu, malam membadut ya guys ya. Apalagi kalian masuk di tim Pick of Glory guys ya. Langsung masuk gak sih guys? Biar cepet kelar guys. Lawan bos terakhir guys, selalu ya guys ya. Gak tahu kenapa, kayaknya nomor satu teratas klub lawan yang terbawah klub, kayak gitu, selalu guys. Dari selalu ya guys ya. Nggak peduli tim gua apa dah, nggak peduli guys, pasti kalah guys. Okay dah guys ya, seperti ini tim gua. Lila, Nadia, saya harusnya enak sih full week. Full week gak tuh, karena kan di sini nggak bisa apply damage, nggak bisa apply abnormal damage, jadi gua pakai tiga-tiganya week guys. Tiga-tiganya week, mantap kali. Yuk semangat, jangan menyerah. Salah guys. Yuk jangan semangat, mari menyerah guys. Maksudnya guys ya. Hitung mundur sudah dimulai ya guys ya. 3, 2, 1, mulai. Langsung aja guys. Nah kalau di tim pick itu nggak akan ada yang suren guys. Maksudnya kita matchmaking selalu ketemu, biasanya kayak gitu. Masalahnya ketemu pun ya kita nggak bisa apa-apa guys, pasrah gitu guys. Musuhnya sampai ke base gitu, nembakin dari jauh, kadang ada yang masuk ke base aja. Jadi healnya tuh nggak ngikutin sampai end guys, heal base nya tuh nggak ngikutin evidence. Karena kan gua di tim bebas, jadi meskipun tim elitnya ketemu slayer, kita tim bebas ketemu klub-klub lain ya. 1.400, 1.300, 1.300 ya guys ya. BTW kita 3 week sih. Emang di sini abnormal ngaruh guys? Kayaknya enggak ya. Iya enggak sih? Saya ingat gua enggak ngaruh guys. Setidaknya berusaha ya guys ya. Meskipun kita membadut, seenggaknya kita ada usaha ya guys ya. Ada usaha yang dikeluarkan seperti itu. Evidence lawan pro 1000 poin untuk kemenangan ya guys ya. Tiga, dua, satu, mulai. Setidaknya berusaha dulu ya guys ya. Musuhnya mah ini membantai guys. Nah tuh, satu sendirian ya. Rata guys. Nggak tahu, kayaknya promosi mereka lebih tinggi semua, promosi hero nya guys. Jadi kayak tarik ketika kebuka gitu, makanya kita bantai. Lihat tuh, langsung habis gua guys. Emang para sultan nih beda cuy, kayak promosi hero nya udah tinggi semua. Kita nggak bisa ngapa-ngapain cok, parah banget. Nah itu harus diambil sih sebenarnya kalau pin menang, cuma war aja kalah guys. Masalahnya tuh itu guys, war aja kalah guys. Meskipun dia ngelag tuh, ada yang ngelag. Sebenarnya harus kita ambil tuh kayak liquid-liquid apa gitu sebenarnya, tapi kan guys, bisa kita menang gak sih? Soalnya mereka ngelag. Gak kena. Ntar guys, kita heal dulu guys. Nah ada yang ngelag guys, bisa nih menang. Meskipun sebenarnya gua tadi nggak dapet itu sih, nggak dapet apa, tim gua nggak dapet. Kita defend aja nggak sih guys, minimal guys. Mereka sakit semua soalnya, pikiran nggak sakit, apalagi Ascendernya tuh. Lihat tuh, Ascendernya membantai guys. Aduh, nggak tahu ya guys ya. Energi gak dapet, tabung energi guys.
Lihat tuh sesakit apa tuh. Meskipun ini mode norm, mode adil, tapi ya gimana guys ya? Ya, seperti itulah. Bisa apa guys, guys? Bisa apa? Kalau udah masuk tim pick itu udah auto jadi badut guys, the real auto jadi badut guys. Gua ngekill 2 ya, crit ngekill 5, mati 3. Selalu kalah ya guys ya, selalu. Lihat tuh 1800 banding 24.000 coy, coy. Hitung mundur sudah dimulai guys ya, kekalahan sudah pasti. 72.000 banding 4.900 anjir anjir. Aduh, enggak tahu lagi sih ya. Kekalahan yang sangat-sangat telak guys. Langsung aja guys ya. Lawan mid ID. Lawan mid ID. Langsung ready aja ya. Kita pakai Lila aja. Siapa tahu bisa gendong, siapa tahu. Sebenarnya meskipun nggak akan sih, gue yakin kalah ini sudah guys, kalah ini ya sudah ya guys ya. Hari-hari ngelawak guys guys kalau masuk di tip POK. Kita ketemu siapa? Bah, ketemu Slayer lagi guys. Ini yang tadi bukan? Gue lupa guys. Tadi ada Nadia sih, Lila sama Echan, tapi nggak ada saya. Apakah ini orang lain guys, tapi satu klub? Ketemu 2 kali Slayer. Enggak guys, yang pertama kita ketemu itu guys, Evidence anjir, ini Slayer, beda-beda. Wah, gua lupa cok, parah banget. Otak-otak itu guys ya, otak udah tua anjir. Ketemu Slayer, oke. Kita 2 DPS, 1 healer. Healer sebenarnya kurang banget, guys. Nadia tuh, guys. Jadi kurang banget, guys. Jadi kurang banget ya. Nah tuh, mereka rebutan itu dulu guys. Langsung habis, langsung habis. Apa-apaan anjir, apa-apaan guys. Dari apa-apaan guys. Nah dianya ngapain maju, udah tahu sendirian ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain ini bang. Lihat tuh, langsung habis. Padahal mode adil nih guys. Padahal mode adil, lihat tuh di depan base anjir. Pasang shardnya di depan base anjir. Gak ngotak ya guys ya. Sakit anjir. Heal base nya sampai gak bisa ngimbangi guys sama damage musuh. Parah banget ya guys ya. Aduh, dari kocak guys, padahal 3 lawan 2 tapi nggak bisa anjir anjir. Sebenarnya yang berpengaruh di POK itu apa sih guys, tim bebas ya, apakah cuma ini aja guys, gua lupa guys. Lihat tuh mereka udah santai guys di base guys. Udah kita kalah nih, dari kalah guys ya. Sesakit itu mereka guys, emang guys. Aduh, taruh aja guys ya HP-nya guys. Taruh aja. Kalah. Sangat-sangat membosankan ya guys ya. Parah banget, parah banget.
Gua ngekill satu, cuma gua tok yang ngekill, guys. Aduh, aduh. Mati empat semua rata, anjir, anjir. Gua ngekill aja hoki tuh, guys. Kok mid ID? Oh iya, kita kan lawan mid ID, anjir, jauh banget, guys. Tim elite kita pun kalah nih, pasti. 15.000, 15.000, 15.000. Aduh, aduh. Udah ya, guys, ya. Udah pasti tidak akan juara. Aduh, hitung mundur sudah dimulai, guys, ya. Kekalahan yang sangat-sangat telak, guys. Cuma beda poin 52.000, ya, guys, ya. Cuma segitu. Masih kecil nggak sih, guys? Aduh, lemes, guys, guys. Hari-hari lemes. NT banget, NT pakai banget ya, guys, ya. Itu aja, guys, ya, konten gua kali ini. Terima kasih udah nonton kebadutan gua dan tim gua di tim Peak of Glory, guys, ya. Ya, itu aja, guys. Thank you udah nonton, sampai jumpa di next video, guys, ya. See you.